Serda Sugiyatno merupakan salah satu korban yang gugur dalam peristiwa naas jatuhnya pesawat Hercules di Medan pada 30 Juni 2015 yang lalu. Dalam proses pemakaman, putra sulung Serda Sugiyatno yang berusia 5 tahun bahkan memimpin doa terakhir untuk sang ayah dengan didampingi ibunya. Korban merupakan pria kelahiran Ngawi 3 November 1977. Ia tewas bersama 9 prajurit lainnya yang ikut terbang dengan pesawat Hercules dengan nomor registrasi A1310. Usai pelaksanaan apel persada dan jenazah korban jatuh pesawat Hercules C-130 di Medan beberapa hari yang lalu telah dimakamkan. Pihak keluarga melakukan proses tabur bunga. Proses ini dilakukan oleh istri dan anak sulung Serda Sugiyatno dan diikuti oleh kerabat keluarga lainnya. Dia mau jadi komando. Ya, insya Allah. Mau cita-citanya berpindah jadi anak soleh. Berarti tetap mendukung ya walaupun anak mau jadi tentara juga ya, seperti bapaknya. Apapun itu intinya, saya serahkan sama mereka semua yang jelas mereka akan jadi anak soleh, anak soleha. Itu aja pesan almarhum saya. Almarhum Serda Sugiyatno meninggal dengan jabatan terakhir sebagai Danru 1, Bakpan, Tonpan 2, Ipan Batalion Komando 462, Paskas Pekanbaru. Dari Pekanbaru, Ervan Setiawan, Antara Riau TV mewartakan.